warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku banyak teman-teman nih ke tempat yang berbeda, acara puncaknya Aglonema di kontes Aglonema Nasional keempat di Tangerang Raya. Aduh, masya Allah, di sini antusiasnya banyak banget dan nanti banyak banget juga peserta-peserta pohon yang ada di sana nih ya. Ada juvenil, ada tunggal dewasa, ada Greek hybrid, dan ada juga rumpunan. Nanti bisa kita lihat ya di sana tuh pohonnya sebagus-bagus apa sih. Dan di sini juga yang datang tuh gak cuma orang Tangerang doang, di seluruh Indonesia juga datang buat ke sini. Es, jangan lupa nanti di akhir acara kita bakal ada Dolfres. Hadiah utamanya itu adalah satu unit motor. Yuk kita ke sana yuk, let's go. Divisi Asa Tangerang Raya dan segenap jajaran panitia yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan kontes ini dengan baik. Semoga ini menjadi contoh kontes-kontes nasional. Saya Mia Hambali mewakili Salaka Breeding Garden pada hari ini ingin mengungkapkan bahwa di dunia aglonema terus terjadi keberlanjutan seperti pesan dari mendiang Pak Gregoria. Ibu Bapak, mohon maaf, apa-apa dari saya. Oke, kita tunggu sebentar, Sudah siapkan semuanya? Ya, pegang dulu ya. Tunggu sebentar dulu, kita akan ketemu dulu ya. Sudah? Semua kader sudah siap untuk mengembalikan? Oke, 3, 2, 1, silakan. Masya Allah, penerusnya almarhum Pak Greg. Betul ya? Saya mau pemula. Pemula, tapi kan sudah menciptakan karya-karya Siliwangi, termasuk alhamdulillah ya. Apalagi sih Kang Barli untuk silangan-silangannya? Ada Ratu Paling Nyaman, terus Pemberitani. Banyak sih sebenarnya udah keluar ya. Lupa ya? Sampai lupa ya. Ada lagi nggak sih yang bakal dikeluarin untuk silangan-silangan tahun ini? Belum ya? Belum. Semangat Om, kita masih butuh penyilang-penyilang yang baru. Harus bersabar banget deh kalau mau breeding itu. Karena memang kegagalannya juga kan nggak sedikit ya Om ya. Om, untuk ini untuk pendapatnya gimana nih Om? Untuk antusias Aglonema kontes kali ini? Rame ya Om ya. Ada naruh pohon nggak Om? Ada. Cuman nggak pakai nama saya. Jadi nude gitu ya. Oke deh, terima kasih Om Barli ya. Sukses selalu. Oke teman-teman, kali ini aku lagi bersama dengan Pak Holik dari Ketua DPP Asa Pusat. Betul ya Bapak ya? Betul. Masya Allah, ini udah keempat ya acara kontes nasional. Gimana nih Pak pendapatnya untuk antusias kali ini Pak? Alhamdulillah, ke kontes nasional Aglonema
selalu bisa terselenggara dengan baik. Dan tidak lupa pada tahun ini, di tahun 2024 ini yang diselenggarakan oleh ASA Tangerang Raya cukup luar biasa dengan penataan-penataan dan layout serta acara-acara yang cukup luar biasa, cukup inspiratif. Ini bisa menjadi contoh di pelaksanaan-pelaksanaan di kontes-kontes berikutnya. Saya kira pelaksanaan kontes aglonema nasional yang keempat ini cukup luar biasa. Lumayan ya, antusiasnya masih baik-baik saja ya Pak ya. Aglonema masih banyak sekali peminatnya ya Pak. Ya, saya kira aglonema ini karena memang apa ya, mempunyai dasar disenangi oleh banyak masyarakat sehingga selalu mendapatkan respon, selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Sehingga setiap ada kontes-kontes selalu juga banyak dihadiri orang. Baik itu kontes yang sifatnya nasional maupun kontes yang sifatnya regional ataupun latar, selalu ada peminatnya, penghobinya. Rame ya. Mungkin karena ID-nya yang banyak dan variannya yang banyak itu membuat teman-teman nggak bosen Pak sama aglonema. Iya. Betul ya. ID-nya banyak, warnanya bervariatif. Dan ya, yang perlu kita perhatikan bahwasannya penghobi-penghobi aglonema itu selalu bermunculan. Sehingga ini yang membuat aglonema itu tetap selalu sustainable. Tidak selalu bisa punah, berjalan dengan alhamdulillah ya, ya. Selalu banyak penggemarnya. Oke, Bapak terima kasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Sukses sama-sama selalu. Oke teman-teman, kali ini aku lagi bersama Pak Hari yang merupakan sponsor terbesar ya Pak ya dalam acara ini. Ya, bantu-bantulah, partisipasi. Selalu ada ya Pak Hari ya, setiap tahunnya ya. Iya. Bagaimana selalu, nih Pak? Selalu mendukung lah ya. Untuk pendapatnya Pak, untuk tahun ini. Kenapa tuh? Antusias aglonema tahun ini bagaimana Pak? Tetap bagus sih, cuman ya mungkin harganya direvisi aja ya. Tapi kalau penjualan saya tetap baik. Peminat aglonema artinya masih baik-baik saja ya Pak ya? Cuman harganya yang menurun aja. Sebenarnya kan jadi terjangkau Pak untuk teman-teman di rumah ya. Jadi yang belum punya jadi bisa punya. Untuk Bapak, untuk apa namanya? Di sana ada naruh pohon Pak? Ada apa? Ada naruh pohon kontes? Cuman yang buat dilelang. Oh buat lelang aja. Ada ID baru nggak Pak yang akan dimunculkan untuk saya? Saya kan nggak ini, nggak apa namanya, nggak menyilangkan. Jadi saya nggak ada ID baru, cuman siapa tahu ID yang rare yang belum mutasi ada. Oh ada. Mutasi. Akan dikeluarkan tahun ya, ini. Ya ada di sana. Ada. Oh, ada alhamdulillah. Ya Bapak terima kasih banyak ya Bapak ya. Oke. Sukses selalu. Kali ini aku lagi bersama Kamia nih, anak dari almarhum Pak Greg Hambali, Masya Allah. Kamia apa kabar? Sehat ya? Kamia gimana nih Kak tanggapannya untuk kontes kali ini nih? Ya baik adanya, jadi saya harap teman-teman aglonema lovers tetap giat membudidayakan aglonema, karena aglonema tetaplah ratu daun. Dari kami sendiri, Salaka Breeding Garden memiliki tanggung jawab, kami berkomitmen untuk bisa merilis hybrid baru. Idealnya kami rilis dalam bentuk paketan, salah satunya nanti antik. Mengenai waktu ya, kemungkinan besar sesudah pilkada supaya disesuaikan dengan situasi yang netral dan kondusif, baik secara politik maupun ekonomi. Oke, artinya sudah ada nih dikasih bocoran ya, antik akan dirilis. Ya, betul. Cuma waktunya belum ya. Ini ya. Tapi untuk teman-teman nih, misalkan ada yang mau gitu dengan aglonema antik ikut paketan, boleh Kak? Boleh. Jadi terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Nanti diambilnya di Bogor, di lokasi kami, yang tentunya tidak jauh dari kota Jakarta dan Tangerang. Jadi kami menanti teman-teman ini. Nanti ibu saya sendiri yang akan mengungkap bagaimana caranya untuk mengambil paketan. Oke, Kamia, kan sekarang almarhum kan sudah tidak ada ya, untuk karya-karyanya sendiri apakah masih ada yang tersisa Kak yang belum launching? Jadi seperti ini, kami di sini ibaratnya karena ada regenerasi, yaitu contohnya waktu tahun 2019, mid-2019, lebih tepatnya pada bulan Juni 2019, saya memutuskan untuk resign dari kantor, dari perusahaan salah satu tempat saya bekerja, untuk mulai memperdalam dunia tanaman hias.
sebelumnya saya ada di tanaman aromatik. Saya bekerja untuk sebuah perusahaan, namun sekarang saya sudah 100% di dunia tanaman hias, yang mana saya paham betul bahwa agronomi memang sudah menjadi bagian dari kultur Indonesia, karena dengan adanya agronomi bercorak batik merah dari Salaka Breeding Garden, bisa dibilang menjadi suatu pilar kebangkitan tanaman hias di Asia Tenggara. Jadi mengingat agronema hybrid yang terutama bercorak batik yang ada samurainya itu sedang menjadi sebuah cagar budaya. Yeah. Oleh karena itu saya merasa bahwa memang sudah saatnya jangan di maksudnya jangan diperusahaan orang, tapi di kita sendiri banyak yang harus dikerjakan, karena pada satu hari orang tua kan pasti berusia, dan memang pada usia 74 tahun, yaitu pada tahun lalu, pada tahun 2023 ayah saya untuk usia. Pada saat itu yang produk yang menggantung salah satunya adalah antik, nanti masih ada lagi yang lain, tapi nanti berikutnya mulai tandem dengan punya saya. Alhamdulillah, jadi ada penerusnya ya kak ya, jadi tidak punah di situ saja. Bahkan sudah menyiapkan generasi berikutnya. Jadi bocoran nih. Begitu. Itu masih nanti. Masih yang itu nanti, karena itu saya juga sudah mulai memilih bakat-bakat mana yang muncul nantinya. Ini yang masih kecil. Oke. Okay. Ada. Jadi harus ada regenerasi ya agar tidak punah ya kak ya. Ya karena kami tidak tahu betul bahwa agronema sudah menjadi cagar budaya. Jadi dari Pak Krim sendiri juga tentu berharap bahwa di keluarga yang meneruskan. Dan alhamdulillahnya pencitanya juga tidak henti-henti ya, selalu bertambah setiap harinya. Ya betul. Jadi kami senantiasa jadi berusaha untuk menggairahkan pasar dengan cara mengeluarkan hybrid baru. Nah, untuk mengeluarkan hybrid baru itu, karena kami bentuk kami paketan, jadi tentu butuh waktu lama untuk memperbanyaknya. Karena kalau dulu kan modelnya jualan one pot one seed. Satu, misalkan biji di semai, terus ada keluar sidirnya, ada bagusan mungkin dijual, itu kurang kondusif ya, betul. Akhirnya punah. Ya, satu bisa punah di tempat orang, yang kedua juga sebenarnya memang dari hilang harus memperbanyak dulu sebelum mengeluarkan ke pasar. Agar punya arsip juga ya, Kak ya? Iya, betul. Itu yang idealnya, tapi kadang-kadang kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan karena memang waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Sangat lama. Ya, sebenarnya bisa disambi dengan, misalkan agronema butuh waktu yang panjang, bisa disambi dengan tanaman lain yang lebih cepat, seperti philodendron, atau ada antum bisa antum yang relatif lebih mudah. Tetapi tentu agronema tidak akan ditinggalkan karena agronema sudah menjadi darah daging ya, kaya. Dari keluarga kami. Jadi selamanya, selama masih ada maksudnya usia kan di tangan Tuhan, tapi maksudnya dari saya komitmennya begitu sampai penerus saya siap, saya mau berkomitmen di agronema. Alhamdulillah, ada penerus saya siap. Iya, biar semakin orang-orang makin cinta sama agro ya kami. Ya. Kami ya. Juga orang tidak khawatir karena berkelanjutan, dan berkelanjutannya sudah direncanakan. Bukan tiba-tiba, Pak Greg meninggal terus baru berkelanjutan, bukan. Sudah sebelum Pak Greg meninggal, sudah disediakan. Tapi kan memang umur kita kan Tuhan, ya kita berharap semuanya ada umur supaya ya regenerasi terus ada ya kak ya. Oke deh, Tamiya terima kasih banyak ya. Sukses lah. Teman-teman, kali ini aku tuh lagi ada di meja pendaftaran, cuman telat nih. Sudah ditutup, udah closing ya. Cuman kan lumayan banget nih ya bang, antusias di sini tuh rame parah ya. Alhamdulillah lumayan. Mantap lah, penuh. Mantap, dari seluruh Indonesia datang ke sini ya? Datang semua, karena kontesnya skala nasional. Skala nasional. Bang Junio, Bang Junio kan selaku panitia pendaftaran nih. Iya, Pak. Gimana untuk pesertanya, banyak gak sih untuk kali ini? Banyak, Pak. Ini lumayan meriah dan benar-benar dari meja kita bisa lihat terisi penuh. Penuh ya? Penuh, lumayan. Ini ada kurang lebih yang ratusan lah ya totalnya. Lupa. Lupa. Karena kan terbagi, saya megang yang rumpun, ada okay. Yang dewasa, ada yang remaja. Oh gitu, untuk rumpunannya sendiri itu total berapa sih bang? Rumpunan kurang lebih 30 ya. 30-an, ya, oke. Okay. Memang pohonnya bagus-bagus banget ya? Bagus banget ya. Antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Oke okay, deh, makasih ya Bang Junio, okay, ya. Siap, nanti siap. Kita boleh ya untuk ke dalam-dalam untuk melihatnya ya. Oke, okay, yuk. Makasih.
kali ini kita lagi ada di tempat bazar nih ya, rame banget ya Pak Guru ya. Maaf ini lagi makan di ditembak. Gimana Pak Guru tanggapannya buat kontes kali ini? Sejauh ini antusias aglonema masih luar biasa. Dengan tan yang terbatas, ini hanya ada 9 tan. Tapi rame semua. Rame semua. Dan saya kalkulasi kemarin sore, 2 hari dari Jumat Sabtu, perputaran sampai di 200 juta. Oh, di untuk stand ini aja? Stand kita aja. Baik. Mantap. Tapi kan kalau emang tanamannya Pak Guru, orang-orang udah pada terkenal ya. Bahkan tadi pun aku sempat ngobrol nih sama customernya Pak Guru, katanya tanaman yang dari sini sampai gede katanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk perawatannya sendiri, kalau misalnya teman-teman mau beli ke sini nih, dikasih tahu nggak sih cara-cara merawatnya kayak gimana? Pokoknya gitu. Selama masih senang dengan aglonema, kita selalu siap kalau ada yang mau konsultasi sharing perawatan aglonema, monggo silahkan. Oke, Pak Guru, ini di stand Pak Guru tuh jual apa aja? Nah, selain aglonema, tadi Bu Guru bilangnya katanya ada gorengan. Iya Bunda. Bilang sih ya. Kemarin kita bawa 2 karung berarti sekitar 100 pack kokomis. Kokomis. Dan ternyata kemarin sore kehabisan. Waduh. Maka akhirnya hari ini kita stok lagi di 100. Alhamdulillah. Ternyata nggak salah ya bikin banget produk terlaris. Luar biasa. Jadi sekarang ini sudah hampir 200 pack terjual. Kemarin kan untuk propagasi juga pakainya kokomis ya? Kita sponsor dari kita langsung. Iya. Untuk propagasi kita pakai kokomis. Alhamdulillah. Ini teman-teman juga kalau misalnya emang mau potong-potong tanpa akar, sebenarnya nggak usah takut ya. Udah dikasih solusinya ada. Banyak testimoni dan testimonis dari para user pengguna kokomis. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi aglonema tetap ada, kokomisnya ada, media tanamnya juga. Juga ya, ada. Pupuknya juga ada. Oh, pupuknya juga ada. Bahkan lengkap di sini ya. Oh, pupuk ini udah. Ini ada buat teman-teman yang mau order bisa. Ini adalah Splendid Aglonema, seni membentuk aglonema. Nih. Jadi silakan kalau ada yang mau. Ini di harga 300.000 satu buku yang sudah diterbitkan langsung dari DPP Asak Pusat dari Departemen Kontes. Oke, kalau misalkan ini kan kebagian nanti kan tayangnya setelah kontes ya. Artinya bisa menghubungi Pak Guru ya bisa untuk kalau mau beli bukunya karena sudah tidak beredar juga di ya. Banyak tempat ya. Oke, makasih ya Pak Guru ya. Sukses selalu. Oke, kita akan memperkenalkan jenis aglonema terbaru dari Ibu Indri dan Mbak Mia. Ini dari salah kabin tingkatan ya. Tolong mejanya digeser ke tengah buat naik. Kita beri apa-apa Pak MC? Iya, oke. Dan untuk informasi bahwa varian yang ini juga belum pernah ditampilkan ya. Ini untuk pertama kalinya diperkenalkan ya. Iya benar banget. Ini untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada halayak ramai jenis aglonema terbaru. Oke. Oke. Mbak ini boleh memberikan aba-aba. Oke, sudah siap. Kita hitung bersama-sama. Kita hitung mundur ya. 3 para awak media yang ingin mengabadikan
mengabadikan. Kami persilakan.
terlebih dahulu. Kelas Rumpun Majemuk Bojongleng. Ada kesempatan nih buat masuk ngeliatin peserta-peserta yang mewah-mewah banget. Ditemenin sama Bang Matros, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Teh, sehat. Alhamdulillah. Makasih ya Teh udah sempetin hadir di sini. Selalu dong, siap untuk Aglonema mah kita di garda terdepan, Bang. Gaspol ya. Gaspol. Gimana nih Bang untuk antusiasnya kali ini gimana? Luar biasa. Hampir 28 DPC hadir ke Tangerang. Wow, dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, betul. Okay. Karena kan tema kali ini kan kontes nasional Aglonema yang keempat di Tangerang. Bang, ada bocoran nggak sih sedikit untuk biasanya tuh kalau mau lomba seperti ini kriterianya untuk pohon tuh seperti apa yang sih? Paling pertama nggak sehat. Yang pertama sehat. Kedua karakter. Bunyi bang. Ya. Apa sehat? Terus apa kestabilan daun dan ya itu pot juga ya, pot juga kerapihan itu jadi nilai penentu. BTW Bang Matros menang di juara nih. Ada 3 biji ngangkut piala nih. Buat ongkos ngopi. Oh iya, habis kita makan nih ya. Oke Bang, ada yang mau disampaikan gak sih buat teman-teman pecinta Aglonema di Nusantara nih Bang? Untuk saya pribadi, untuk pesan-pesan ke teman-teman, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Jadi memang kita harus mati-matian, harus berkorban lah. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Untuk peminat Aglonema sendiri pun sebenarnya kan masih luar banyak biasa, banget ya Bang ya. Masih antusias apa luar biasa. Dari yang pemula yang baru mau belajar kemarin kan Sabtu ada workshop. Wow, lumayan tuh. Workshop propagasi. Propagasi ya. Penuh juga pesertanya tuh, lumayan. Ternyata antusias teman-teman yang baru luar biasa deh. Dan hari ini pun pas juara banget keluar-luarnya Aglonema mewah ada di sini semua. Merinding juga. Bener ya, cakep-cakep semua, Masya Allah. Oke, Pak Matros, terima kasih banyak ya, sukses selalu. Hai, para panitia. Mau nanya dulu sebentar, boleh gak sih? Selalu ada Bapak Pira yang menghalangi ya. Masa iya sih. Jangan sebar dulu. Yang ini jangan. Aku mau nanya nih pendapatnya dan antusiasnya untuk acara kontes Aglonema Nusantara keempat. Masya Allah luar biasa. Pertama kali kita mengadakan kontes nasional selama 3 hari cuma ada di Tangerang Raya. Antusiasnya luar biasa. Meriah ya. Hari Jumat dan Sabtu kemarin peserta bazar kita cuma ada 9. Tapi pendapatan dari teman-teman itu totalnya sampai di 200 juta. Keren ya. Masya Allah, luar biasa. Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman pecinta Aglonema yang ada di seluruh Indonesia yang telah hadir selama hari Jumat, Sabtu, dan hari ini puncaknya. Jangan lupa untuk saksikan terus berita-berita terbaru, kemudian juga antusiasnya sangat luar biasa. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih. Kalau Bang Udin sendiri, ayo bocorannya apa? Pegang aja Bang, bener, biar kedengeran suaranya. Kalau kita mah udah bocor kemana-mana, udah pusing aja. Bocor halus. Coba dong bocorkan untuk lelang, ada pohon apa aja nih nanti. Ini pohon lelang, pokoknya tungguin jangan di skip ya ini videonya. Ada lelang pokoknya. Iya. Ada goliat putih, ada Rinjani putih. Wow, ini yang belum pernah ketemu nih ya. Betul. Rinjani putih nih. Ada juga yang mau launching hari ini. Betul, ada yang apa silangan dari Bapak Greg Hambali yang akan launching hari ini juga. Terus ada Kansa putih juga. Pokoknya yang varian putih-putih di angka ratusan juta mungkin nanti. Biar kita apa booming namanya, aja. Namanya apa emang silangan barunya? Katanya antik, Aglonema antik. Katanya memang udah fix. Iya. Udah fix ya. Oh, berarti udah dijuluki nama berarti. Udah, cuma launchingnya ini perkenalan hari ini untuk perkenalan launchingnya nanti akan ada kabar selanjutnya. Betul.
Oh gitu. Iya. Sudah begitu. Kan tadi udah ngomong. Kedengeran dong. Kedengeran, iya. Oh iya. Jadi pokoknya ada mau di launchingin hari ini juga. Bukan di launching, oh, tapi dikenalkan untuk Aglonema Antik varian Pagrek ya, yang masih terbaru. Ada yang belum sempat dilaunchingkan. Oke. Oke deh. Terima kasih Bang Udin. Terima kasih Bang Imran. Perhatikan nomornya ya. Ini hadiah door prize sepeda motor Brick. Sebentar Pak Oli. Dipersiapkan nomornya, dilihat dulu kalau perlu dihafal. Sebentar. Ini kita menyebutkan hanya sekali. Sekali, hitungan tiga kali, nggak maju, langsung batal. Langsung hangus. Berarti itu nomor yang kedua kita panggil lagi. Ya. Kita mulai hitungan yang Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 17 kategori juvenil, nama owner AD Arizona, komunitas Wonogiri. 1 2 oh wah. Waduh, udah dapat sepeda listrik, dapat motor tua. Wah, rezekinya bagus banget. Dapat dua-duanya di borong. Ya, kita foto langsung di sini ya. Waduh, pakai dinaikin lagi. Ganti lagi.
aglonema lovers atau youtuber dari aglonema Indonesia mengucapkan selamat untuk DPCA Tangerang dengan menyelenggarakan acara kontes nasional di hari ketiga ini. Acaranya sukses, terus udah gitu dengan acara yang meriah bisa dihadiri dari semua kalangan. Dan terima kasih banyak untuk semua aglonema-aglonema yang ada di seluruh Indonesia yang telah hadir di acara hari ini. Terima kasih kami para aglonema lovers atau youtuber Indonesia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu datang di setiap acara.